Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya RGM Borneo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan game Stream Leap Simulatornya, teman-teman. Yang mana kemarin kita sudah banyak membeli-beli, apa itu namanya, membeli-beli barang-barang rumah tangga kita. Nah, dan belum kita susun, masih apa namanya, amburadul di depan rumah kita, teman-teman. Nah, begitulah. Jadi misi kita akan menyusun dan mungkin menambah sebagian. Begitulah pemirsa. Oke, tidak pakai panjang lebar, langsung saja kita masuk dalam gamenya, teman-teman. Oke, kita sudah masuk dalam game. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu. Mudah-mudahan yang sudah subscribe channel ini, share, like, dan komennya, rezekinya selalu lancar, sehat walafiat, dan panjang umur, serta dijauhkan dari segala musibah dan penyakit-penyakit yang membahayakan kita semua, teman-teman. Duh, kok kayak gini tempat tidurnya? Waduh, berarti mungkin gara-gara pintu ini paling, teman-teman. Betul benda? Nah, kan? Tuh, mungkin dikarenakan pintu ini tubruk terus menggok gitu. Waduh, berarti ini kita susun model begini nggak bisa. Ya, mungkin di samping beginilah. Sebentar dulu teman-teman, mungkin kita kesini. Aduh, ini suara kucing rame kali. Nah, begitu saja. Oke lah, sekarang kita ke WC dulu. Kata teman-teman, pencet C bisa memanggil kucing. Ya apa nih? Nah, aku pencet C, C nggak bisa, kucingnya nggak datang, teman-teman. Oke, ini kita susun dulu. Wah, aku bingung masalah nyusunnya ini. Oke, nanti dulu sebentar teman-teman, sebentar dulu. Ini kita harus beli makan dulu. Kita harus beli makan, beli kulkas. Nah, begitulah. Dan kita harus ke WC dulu nih. Aduh, susah kali. Tuh kenapa lagi kok gemeter gini nih? Tempat tidurnya gemeter, teman-teman. Waduh, kebalik paling. Coba aku pasang begini. Nah, oke. Nah, kita ke WC dulu. Kita selesaikan dan kita tuntaskan dulu apa namanya perut kita nih. Mandi dulu sebentar. Iya, kemarin tempat mandi kita di sini mungkin nggak kesep tuh gara-gara apa namanya, kita kan keluar kemarin tuh. Oke. Barang-barang kita banyak sekali nih. Kita harus susun dan yang rapi dulu nih. Nah, dan ini pun ketutup tuh. Ini kulkas kita bawa dulu, teman-teman. Kulkas. Kulkas ini buat ini nih. Enaknya kulkas itu di bawah saja. Kenapa? Buat ini nih. Kalau di atas tempatnya di mana lagi kulkas nih? Masa di sini kulkas? Nggak pas lah. Masalahnya ini tempat, teman-teman. Rumah ini itu nggak ada dapurnya. Nah, itulah repot masalahnya. Oh, iya. Kan kamar kita gede. Jadi kamar kita ini harus lengkap nih. Nah, begitu. Untuk kulkas nomor 2-nya nanti gampang gitulah. Jadi seakan-akan ini kan kamar ini full dengan perabotan, teman-teman. Nah, kulkas ada, ini ada, segalanya ada. Nah, begitulah. Masuk sini. Waduh. Kesan tenis. Aha. Udah belum? Oke. Jadi di sini kulkasnya kita bisa ini nih. Aku mau ngecek miner. Miner kita bagaimana keadaan? Bentar ini dulu kita. Wah, kita cek miner kita, teman-teman. Dan kita cek fastnet bagaimana? 500 MB. Ini sudah 500, beli 600. Oke, Nesa udah. Kayak kilat nih. Udah kayak kilat, pemirsa. Oke, kita beli makan dulu. Kemarin itu yang paling banyak dagingnya yang nambah itu kalau nggak salah ini nih. Nah, kita beli ini aja nih. Coba ada yang 100 enak. Ini nggak ada yang 100, teman-teman. Tak ada yang 100 itu nambah tuh, nggak ada tuh. Makanya coba kita beli yang ini satu nih. Nah, kita bisa mengetahui nih yang harga $15 itu berapa itu nambahnya. Oke, okay. Udah habis kayaknya, nggak ada lagi nih yang lebih mahal, nggak ada lagi, teman-teman. Sudah itu. Ini mahal nih. Lah, boleh lah nanti nih, terakhir nih, paling belakang ini nih. Oke, ini kita okekan dulu nih. Belum kita okekan lagi. Oke, sudah. Kita lihat kripto, bagaimana keadaan kripto. Harga nurun. Oh, berturun harganya. Biarin dah. Oke. Billing bagaimana nih? Tagihan nih. Berapa nih? Wah, sedikit, teman-teman. Oke dah. Bisa. Dah. Kita harus makan dulu nih. Gak bisa gak makan kita nih. Kelaparan, teman-teman. Oh, no. Kelaparan. Mana nih? Gak datang-datang nih. Ini makanan kucing, teman-teman. Tuh, kenapa lagi nyangkut di sana orang-orang. Ini ada tempat tidur juga. Waduh. Coba aku mau coba yang ini nih. Kita makan nih. Penuh benda. Slot. Aduh, sedikit, teman-teman. Cuma 72 aja nambahnya. Kalau yang kayak gini-gini nih. Kalau yang kayak gini-gini ini 90 kalau nggak salah kemarin ini. Ini apa nih? Ini ayam ta apa terong ta atau gimana ceritanya nih? Gak jelas, teman-teman.
Oke, kita taruh kulkas dulu nih biar enggak basi. Kemarin mungkin basi tuh, terus kan habis makan aku batuk-batuk. Mungkin dia ya kenapa ini lagi? Oh, salah pencet. Mungkin dikarenakan basi. Aduh, kepencet. Nah, taruh di sini dulu makanan kita. Biar tidak basi pemirsa. Oke, udah selesai. Mantap. Aduh, salah. Kita kasih apa lagi nih? Katanya bisa dinyalakan lampunya, betul enggak? Ah, serut. Ed. Kok enggak bisa dipencet-pencet nih? Pencetannya enggak bisa, teman-teman. Ah, oh. Paling terang paling gitu sudah nih. Ah. Oh, ini pagi juga, teman-teman. Udah pagi juga. Kita perlu ke WC lagi, sebelum ke WC kita ambil barang lagi dah. Kita ambil barang lagi nih, tempat mandi nih. Betul, Banda? Ah, ini tempat bukan tempat mandi sih. Betul nih. Ini tempat mandi. Kok begini tempat mandinya? Perasaan ini yang mahal ini. Iya, betul, itu yang mahal tuh. Berarti yang ini kita taruh di bawah aja, teman-teman. Yang ini kita taruh di bawah sini nih. Nah, kita taruh di bagian sini. Kira-kira enggak muat nih. Begini paling. Begini bisa nih. Sret. Nice. Coba kita coba testing dulu. Bagaimana? Mantap kali. Nah. Jadi ada showernya di atas, terus di bawahnya apa tuh? Oke, WC-nya enggak ada situ, nanti kita beli WC lagi tuh. Kita susun-susun yang rapi dulu ini tempat mandi ini. Buat di atas nih. Duh, kok kepencet mandi di tengah sini. Kelihatan orang, teman-teman. Waduh. Sebentar, kita harus ini dulu, ini kita ambil ini kita jual nanti nih ke tukang loa. Nah, ini tempat mandinya di sini nih. Sret, nice. Waduh. Kok begini tempat mandinya nih? Gimana ceritanya nih? Duduk tak atau tungkurap di sini? Kecil kali. Aku kemarin beli WC sudah tuh. Entar dulu, ini kita ambil dulu biar enggak menghalangi jalan. Kita taruh di samping rumah kita di di mana nih? Di samping sini nih. Nah, ini gudang, teman-teman ya. Gudang ini. Taruh situ dulu. Nanti kita bawa tuh pakai mobil pickup. Waduh, mobil aku kenapa nih? Wah, nih gara-gara siapa nih kok gini? Parkirnya sebentar dulu. Aku betulkan dulu, teman-teman. Oke, sudah paling. Aku lupa ngerem. Sudah. Oke, keluar. Oke. Kemarin aku sudah beli WC itu. Mana WC? Apa ini tah? Aduh. Ini lampu lan. Sebentar dulu. Ini lampu ini. Nah. Kemarin aku ada beli WC yang lebih mahal tuh. Mana tuh WC lagi? Hilang semua tah ceritanya nih. Oh no. Perasaan banyak kemarin barang-barang di sini nih. Kemana semua nih? Waduh. Betul benda nih. Kemarin perasaan banyak kan? Barang-barang yang kita beli. Ini UPS. Betul, UPS ini. Kita taruh di mana nih UPS nih? Taruh sana dulu dah. Bentar, aku ngecek dulu dah. Perasaan kemarin banyak sekali aku sudah beli-beli itu. Kok masih sedikit? WC. Toilet. Nah. Kemarin aku beli toilet yang mahal. Ini kemarin kok enggak ada? Jaib. Kemana larinya? Apa ada yang mindahin dah? Gak mungkin juga sih. Sebentar dulu. Nah, ini masih yang biasa, teman-teman. Masih yang biasa. Sini gak mungkin. Tuh, meja yang begituan. Ini kucingku gak ada. Kemana nih kucing ini? Dan kaki paling dia. Oke. Nah, ini tempat tidur. Ini sofa. Nah, mana sofanya? Kok hilang? Wah. Sebentar. Kok mana sofaku ya? Lol. Mencelat paling nih, positif dah. Ini kayaknya ini ngebug, teman-teman. Mencelat kemana tuh? Salah pencet tadi aku. Bukan salah pencet sih. Kan aku pencet biar naruh gitu. Kemana dia larinya? Waduh, hilang semua barang-barang kita nih. Bentar, aku ngecek di sana dulu dah. Biasanya menceletnya di sana tuh. Kayak kemarin mobil. Tuh, nggak ada juga. Waduh. Kemana lagi nih menceletnya nih? Sebentar, teman-teman. Sebentar dulu. Mencelat tuh orang-orang kok bisa ke rumah aku tuh, kenapa lagi? Aduh, ada ibu-ibu lagi.
Aduh, ini gebak nih harus diperbaiki nih ininya nih. Gamenya ya apa ya, developer bagaimana keadaan? Nah, hilang kan sofa aku nih. Sebentar, toilet. Kita ambil dulu ini lampu nih buat live streaming. Biar terang, teman-teman. Taruh di sini dulu dah. Sret. Kita harus ke WC dulu nih. Lagi. Harus tidur paling nih. Coba aku mau tidur dulu dah. Oke, sudah pagi. Barang WC kita harusnya ada sudah nih. Nah ini sudah beli kemarin. Kok nggak ada? Waduh, kenapa lagi nih? Kita taruh WC di mana enaknya? Sini nggak mungkin sih. Sini aja deh, sini bau lah. Pas mandi dekat WC bau, teman-teman. Di sini aja nih. Nah, jadi WC-nya dekat-dekat kaki aja. Oh, di atas aja dulu dah. Nah, yang di atas dulu dah, gampang di bawah dah. Kita taruh di atas ini dulu nih. Nah, ini kita ganti dengan yang di bawah paling. Oh, jangan, ini jual juga nih. Kita harus serba kaya nih kan. Kita kan sudah banyak duit nih. Taruh sana dulu. Ini kita taruh yang mahal di sebelah sini. Set. Nice. Sudah cukup, teman-teman. Sudah cukup. Kita harus makan dulu nih. Makan. Oh, masih banyak. Tenang saja. Cuman kita kalau sakit nih, kita harus pergi beli obat dulu dah. 25 nih. Itunya kita tuh, darah kita tuh. Oke, kita pergi ke rumah yang dulu. Iya. Udah nyampe rumah kita yang panas nih. Banyak ininya. Tuh. Kan. Belum lagi yang di apartemen tuh. Waduh, tuh lebih banyak daripada ini, teman-teman. Kita beli es dulu biar dingin nih. Pak, beli es, enggak mau dia. Kasian kali bapak-bapak tuh dia beli-beli, teman-teman, esnya. Kita beli obat di sini dulu dah. Beli obat, Pak. Buat sembuhan nih. Ambil. Iya. Gunakan. Nambah. Kita fullkan dulu dah. Ambil lagi. Udah full 100, mantap kali. Udah sehat, pemirsa. Udah sehat. Barang-barang ada pada di sini. Tak ada. Oke, sekarang kita balik lagi nih. Kucing sudah aku beli semua dan mereka nyasar semua, nggak tahu kemana tuh, entah kemana. Hilang semua kucing aku, teman-teman. Waduh. Pergi ke rumah yang awal. Sret. Nice. Oke, udah nyampe. Kita susun-susun dulu nih. Barang-barangnya hancur semua. Ini kasur kita taruh di mana nih? Kemarin barang aku banyak kali hilang semua. Iya, apa ceritanya lagi? Aduh. Bodoh amat ah. Ini kasur di sebelah sini. Jadi kita punya dua kamar. Waduh, ada ini lagi di sebelah sini. Sebentar dulu, di sini dulu dah. Oke, nice. Kita nyusun-nyusun dulu. Wow, ini berantakan. It's very good. Oh, kedinginan dia, teman-teman. Kedinginan katanya. Aku mau lihat miner aku nih. Miner kita bagaimana speednya? Miner. Miner kita di sini. Oh, naik. Naik 20%, teman-teman. Cuman masih kurang. Tuh, banyak kali nih jadi orang kaya. Nih, lihat aja nanti. Lihat aja nanti jadi orang kaya habis itu. Habis itu jual tuh. Gampang dah, aku mau ini dulu dah. Mau nyusun yang rapi tempat kita ini nih. Nah. Oh, ini bisa buat TV paling ini di atas ini nih. World streaming table. Iya, presto. Bisa dipencet begini. Oh, dimasukin lah an itu. Kok aku masukin ke dalam tas? Ajaib, kok bisa dimasukin dalam tas, teman-teman? Bingung juga kita nih. Oke, kita taruh di mana nih? Berarti ini kita matikan dulu dah. Kemarin ada yang bilang, "Bang, beli TV ini katanya biar besar itu layarnya." Sebentar dulu, aku mau cek tuh. Yang mana itu? Katanya ada layar besar. Sebentar dulu, teman-teman. Sebentar dulu. Keren. Mana itu yang gede tuh? Kata teman-teman kemarin yang LCD yang panjang itu apa namanya? ZG Curve. Betul enggak? Lol. Ini nih. Ini cuma harga 800 saja nih. Coba kita coba dulu, teman-teman, sebagaimana yang kalian usulkan kan. Nah, ini melengkung, teman-teman. Curve itu kan kayak huruf ini, ngelengkung ini. Cuma sih yang paling mahal yang ini nih. 12.000 nih. 1.200. 1.200. Iya. Ini sudah beli kita nih.
Ini belum beli juga nih, aku mau coba yang ini dulu dah. Nah, kita coba juga itu, teman-teman. Terus kita coba yang ini nih. Kita beli semua nih biar kita tahu nih kan. Nah. Sret. Masa gitu aja enggak bisa? Widih. Terus sekarang kemarin aku sudah beli juga mesin cuci, teman-teman. Kok enggak ada tuh mesin cuci? Hilang kemana larinya lagi? Ini kamar mandi dah kemarin 700 yang paling mahal. Nah, ini kemarin udah beli kita tuh. Habis itu mesin cuci sudah kemarin yang paling mahal hilang, sekarang kemana entah kemana juga nggak tahu tuh. Aduh, beli lagi kita. Apa nih, repot juga nih. Nah, lukisan nggak perlu, nggak penting nih lukisan, nanti gampang dah. AC sudah punya kita. Ah, itu aja dulu dah. Oke, kita waktunya pindah-pindah dulu nih. Kita pindah semua barang kita lemah. Ah, datang nih pasukan jihad datang. Wah, mana aja lu bro. Waduh. Bentar dulu. Ini meja, bangku kita taruh dulu yang di sini. Terus di mana lagi nih? Seharusnya sih agak maju dik. Aduh, kelaparan kita, teman-teman. Oke lah, kita kan punya makan di sini nih. Aduh, salah pencet lagi. Biasaan. Soalnya pencetannya cuma satu tadi itu, makanya aku bingung. Ini geser dulu dah. Nah. Nah, ada, mantap. Makan dulu satu nih. Sret. Tuh, nambah, teman-teman. Oke dah. Cukup 90 nambahnya. Tuh kan. Banyak kali. Sekarang kita taruh-taruh dulu. Kita taruh-taruh dulu di sini nih. Kita rapi-rapikan dulu nih. Bentar dulu. Ini kita taruh di mana misalkan? Misalkan kita taruh di sini. Samping ini. Enak juga sih. Bentar. Nah. Jadi kita bisa melihat pemandangan. Nah, begitulah. Apa di sini nih? Di sini kita bisa melihat pemandangan di sebelah sana. Kalau di sini kita bisa melihat pemandangan di sebelah sana, teman-teman. Nah, begitulah ceritanya. Kalau di tengah nggak bisa melihat pemandangan kita, teman-teman. Masalahnya itu kalau kita mau menaruh ini kamera itu susah juga sih. Di mana kita bisa menaruh kamera nanti? Nah, lemarinya itu begini. Sedangkan TV-nya itu seperti mana nih? Aku mau coba dulu dah. Kita taruh bisa di mana, di atas bisa? Oh, bisa di atas, teman-teman. Begini nih. Waduh. Oh, kemana nih? begitu. Iya. Cuman jelek sih di atas. Jelek. Di bawah sini ya nih. Yang lumayan lah, nggak terlalu jelek kalau di bawah. Aha. Tuh. Masa coba komputernya ini kita taruh di mana bisa nih? Di sini bisa. Nah, di sini bisa, teman-teman. Di sini juga bisa. Bisa dua nih. Aduh, bentar dulu, kebalik pemirsa. Nah, begitu tuh, cuman mungkin kurang dalam nih. Bentar, kita dalamkan lagi segitu tuh. Oh, nggak bisa. Berarti di sini nih, mentok segitu, teman-teman. Ah, nggak sampai nge-lag naruh itunya, nggak pas, nggak bisa. Mana nih? Nah, aduh, kenapa nih? Coba aku taruh di sebelah sini, nggak bisa juga. Di atas juga nggak bisa. Di sini aja bisanya tuh. Masa nggak pas begitu? Ya apa lagi nih cerita nih? Nah, tuh kan. Nah. Dah, begitu. Ya kita duduk di sini nih. Sambil melihat pemandangan. Betul, Banda? Nah, begitulah. Nih, kok mouse-nya nempel di sini? Apa lagi nih yang kurang nih? Oh, kita mandi dulu. Kita belum mandi nih. Bau nih, badan nih bau. Kita kencing seberapa nih berkurangnya? Wih, dibanyak. Wah, lain juga yang mahal dan yang murah, teman-teman. Dah. Langsung 100. Wih, boleh. Capek-capek kita. Sekarang ini yang membingungkan aku jadinya kalau begini nih ceritanya nih. Oke, kita agak ke dalam dikit. Oh iya, kita tidur dulu nih. Aku mau ngecek, aku mau lihat ini nih. Monitor kita nanti. Yang satunya tuh kan datang nanti kan kalau kita tidur. Nah, kita lihat nih bagaimana bentuk monitornya. Kita susun yang rapi dulu, teman-teman. Oke dah. Udah sampai paling nih di depan nih. Oke, kita cek dulu dah. Kita cek dan recheck dulu. Nah, kan. Gitu. Ini itu. Ini gitu. Bermacam-macam, teman-teman. Zerus Gaming 2K. Nah, ini biasa nih. Oh, masih gedean nih. Ini berarti ini, teman-teman. Ah. Nih, ambil dulu. Nah. Ini juga kita ambil. Iya. Habis itu tadi kita beli apa lagi?
Ini apa nih? Ini apa nih? Lupa lagi kita. Oh, mesin cuci. Mesin cuci ini letaknya di dapur. Dapurnya enggak ada. Ya, ini aja dah kita bikin dapur nih. Nah, ini nih buat nyuci-nyuci di sini. Itu kamar mandi cuman enggak pakai WC, teman-teman, buat mandi dan buat nyuci. Nah, begitu saja. Nah, aku mau lihat monitor yang ini nih. Wah, ini gede nih. Ah, kan. Ser. Waduh. Ah, mantep enggak? Sekarang nih aku bingungnya masalahnya itu. Mana tadi lagi? Mana lagi inventory-nya nih? Kedinginan dia satunya. Oke. Okay. Nah, ini kecil nih. Nah, kecil kali. Betul enggak? Kecil sekali. Taruh di sana dulu. Mana lagi nih? Kita ambil lagi mesin cuci dulu. Mesin cuci kita taruh di bawah nih. Iya. Mesin cuci buat cuci-cuci kita taruh di sini. Nah, buat nyuci-nyuci di sini nih. Nah, jangan buat kencing di sini, buat nyuci-nyuci. Kenapa kok? Kok jatuh begitu? Gak bisa berdiri tak ceritanya. Duh. Nah, sebentar dulu teman-teman. Dia taruh di mana emangnya? Kok begitu tuh? Lol. Apa emang begini tempat cuciannya? Bingung kita. Sebentar dulu. Masa begini tempat cucinya? Ya tinggal di komentar teman-teman, apakah emang begitu tempat cuciannya? Gak bisa masuk lagi. Aduh. Di sini bagaimana? Ah. Nyuci. Baju nih. Ini kotor. Terus ini kotor dan ini juga kotor. Coba bisa 3, teman-teman. Star. Ah. Kapan nih selesainya nih? Kita mau keluar. Oh iya iya ya. Nah, telanjang dulu nih. Mudah-mudahan aja enggak ada orang nih kan. Tutup pintu dulu, udah takut ada yang masuk nih, repot urusannya. Gak ada kuncinya lagi. Ini kita ambil dulu nih VGA nih. Kemarin kita beli RAM 4 RAM itu. Kemana lagi itu lah RAM-nya, enggak tahu tuh. Kemana RAM kita tuh? Waduh, ini kelihatan kucing kita telanjang di sini. Apa lagi nih? Berarti ini yang murahan, teman-teman. Nah, ini yang murahan paling nih. Yalah, bolehlah di atas inilah yang murahan lah. Kali aja bukan yang murahan, sini mahal juga, cuman kok bentuknya biasa. Lebih bagus yang murah, agak murah dikit gitu tuh. Ah. Lebih bagus ini nih. Yang murah-murah ini nanti kita jual aja, teman-teman. Sebentar dulu, aku mau lihat meja satunya nih. Meja satunya ini bagaimana? Oh, begitu. Ini kira-kira kalau kita taruh di sebelah sini bisa apa enggak? Sebentar. Nah. Di sini kan misalkan di sini. Nah, begitu. Ah, enggak bisa nih. Enggak kebaca. Ah, enggak bisa juga. Di sini bagaimana? Di sini sudah full. Bisa sih, cuman nah, terhalang itu tuh. Aku mau penasaran beli. Ah, kita taruh sembarang dulu dah. Taruh di sini dulu, teman-teman. Nah. Taruh di sini dulu. Nah, kan. Komputernya sudah ada. Aku mau beli ini dulu nih. Ini UPS mungkin kita taruh di sebelah sini nih. Nah, shred. Nice. Udah. Udah aman sentosa. Terus mouse. Aku mau beli meja lagi yang lain. Aku mau ngecek tuh. Meja apa aja yang ada kan selain ini nih. Nah, begitulah. Gini aja dah, untuk komputer kita terakhir aja nih. Kita beli perabotan rumah dulu, teman-teman. Betul enggak? Nah, begitulah pemirsa. Kita beli perabotan rumah kita dulu dah. Kita lengkapkan yang di bawah. Widih, begini layarnya. Waduh, gede juga nih. Boleh juga, boleh lah. Hey. Wah, gede, teman-teman. Kita beli ini dulu dah. Lampu kemarin dah banyak beli kita, kemana semua tuh lampu kita nggak tahu. Nggak tahu, teman-teman. 200 yang itu kita beli kemarin tuh. Mesin cuci sudah nih. Nah, ini ada dua macam mesin cuci nih. Ada yang beginian nih. Kita beli yang beginian juga nih biar kita tahu ini. Nah, yang murah nggak mungkin kita beli ini kan. Udah iya nih, ngapain beli yang murah. Aduh, sebentar dulu. 400, 500. Oke lah, yang beginian lah. Oke, kipas sudah, toilet sudah. Ya, kita tambah lagi toiletnya satu nih. Oh, nggak bisa sih. Itu kan ada itu tadi. Sofa, tempat duduk. Teman-teman, tempat duduk itu kemarin hilang. Kemana tempat duduk yang itu hilang? Kita beli lagi nih, terpaksa nih. Hilang tempat duduknya, terbang kemana, menjelat, nggak tahu dah.
Ini tempat buat anget-anget badan kemarin nih. Nah, hilang juga. Kemana hilangnya nggak tahu. Mungkin dikarenakan kita nggak nyusun itu, habis sampai tuh nggak langsung disusun teman-teman, lalu hilang. Kita beli ini juga nih. Apa namanya ini? Hiasan teman-teman, hiasan dinding, foto, segalanya nih. Pemandangan. Masa gambar lampu? Ngapain kita beli gambar lampu? Pemandangan aja dah. 2000 years later. Nice, dah. Kita tinggal tidur. Tidur lagi. Kita tinggal tidur teman-teman, dan kita ke nih penuh perut kita sudah nih. Penuh perut kita, kita WC dulu umum, iya, mandi. Segar sudah. Baru kita makan dulu teman-teman, kan kita kelaparan ceritanya nih. Kita makan dulu nih. Taruh sini. Jangan taruh sana. Enggak apa-apalah, bolehlah. Sudah cukup. Kita makan, seret, nambah. Mantap. Tidur dulu nih. Tidur dulu. Nah, barang-barang kita udah nyampe. Aku mau lihat lemari yang pas buat nge-game. Jadi kita buat streaming lain, buat game lain. Jadi kita buat dua komputer teman-teman di kamar kita nih. Buat nge-streaming di sini misalkan, terus buat nge-game di sini. Nah, begitulah. Jadi semuanya jalan, teman-teman. Oke. Bentar dulu, nih barang sudah nyampe. Waduh, berantakan lagi. Boneka, bayangkan. Ini nih, bolehlah. Taruh dulu di sini nih. Buat bermusik-musik kita di sana. Bisa dinyalain bela? Enggak bisa, teman-teman. Enggak bisa. Terus. Waduh, kok beli dua kita? Lampu, iya. Lampu juga. Ini kalau enggak ditaruh langsung, hilang. Jadi kita taruh langsung aja nih. Langsung saja kita taruh, nyalakan, on. Waduh, bolehlah. Oke teman-teman, sudah aku masukin semua dan masih belum tersusun dengan rapi. Apa sih amburadul ya? Yang penting aku masukin semua biar nggak hilang. Nah, begitulah. Jadi di sini tinggal kalian komentar nih bagusnya apa nanti. Nah, ini ada meja, foto di bawah sana teman-teman, ada karuan sudah nih, ada mobil-mobil, pesawatan tuh. Nah, robot-robot, tempat telepon. Nah, itu masih di bawah tuh. Lampu pun masih nempel di sini, nggak jelas teman-teman. Nah, tuh ada beruang di bawah sana jatuh tuh. Mana itu jatuh. Ini sofanya di sini aku taruh nih. Nah, tempat musik di sini. Nah, ini tempatnya TV table-nya enggak bisa ditaruh di sini masalahnya. Nah, begitulah. Jadi nempel di sini. Nanti mungkin lebih baiknya sih kita borong semua tuh Zamazor biar kita bisa tahu barang-barangnya, dan kita bisa lihat dan kita bisa susun dengan rapi. Kalau gini kan kita sembarang beli, ada yang bisa ditempel di sini, ada yang enggak bisa. Ada yang bisa ditempel di atas, ada yang enggak bisa. Nah, begitu juga. Ada yang barangnya bisa ditaruh di atas, ada yang enggak bisa. Kayak gini nah. Ini nggak bisa taruh sini nih. Nah, paling di sini bisanya nih. Nah, begitulah. Mejanya pun ternyata meja kayak gini nih, jelek kali teman-teman. Wah, karatara. Nah, ada jinnya benda nih. Waduh, nggak ada. Nah, ini lemari es di sini ada. Nah, begitulah. Tinggal kalian komentar. Aku mau makan dulu nih. Mau coba yang ini nih. Bagaimana nih? Enak benda nih. Shred. Wah, nambah 72. Bolehlah. Nah, jadi kayak gini nih, ini hiasan-hiasan gitar teman-teman, tinggal di komentar nih bagusnya taruh di mana nanti kan. Ini kipas, ini kulkas, ini hiasan juga nih, lemari komputer table, cuman ini buat anak-anak teman-teman. Ini komputer table juga yang murahan, masih kosong di sini. Nah, itu ada mesin cuci yang mahal tuh. Di atas ini lampu nempel di situ, di sini satu kipas ada, dan di sini lampu juga banyak kali. Di sini ada ini nih, kok bisa beli dua-dua kita? Padahal mencetnya cuma satu, dan ini pun terhalang di sini nih, bingung kita sekarang di mana naruhnya. Kebanyakan barang-barang kita sudah teman-teman. Dan di sini pun mau persiapan bikin ruang gaming. Nah, ini pro table, ini gamer table. Nah, jadi aku mau beli yang gamer table ini dua nanti. Nah, begitulah pemirsa. Jadi kita susun yang rapi di sini, shred khusus gaming. Nah, kalau yang satunya nanti komputernya mungkin di sebelah. Ya, di sini sudah pas sih buat live streaming nih. Di sini paling buat game. Nah, buat game di sini nih. Jadi monitornya itu ada 3. Dan ternyata ini gamer table yang satunya ini buat anak-anak, teman-teman. Tuh gambarnya tuh kan. Jelek kali. Nah, begitulah pemirsa.
Dan begini nih, ini bisa dibuat taruh-taruhan hias-hiasan itu di situ nanti. Nah, cuman permasalahannya itu terlalu mepet ini lemarinya. Dan di sana enggak bisa dipakai juga, tukang repot juga nih. Bingung kita. Nah, nanti mungkin di episode selanjutnya saja nih. Wah, amburadul sekarang nih teman-teman, masih belum tersusun dengan rapi di ini juga nih, enggak karuan nih. Apa nih naruhnya nih? Nah. Begitulah. Ini monitor ini bagus sih. Cuman kurang gede aja. Aduh. Nah, kita bisa. Waduh, kok gede? Perasaan tadi kecil. Monitor yang satunya mana tuh? Oh, di atas sana. Zerus Pro ini dilihat hampir sama. Coba benda. Coba aku gaming 2K. Tuh. Hampir sama, teman-teman. Kok ini nyala di sebelah sini nih? Sebentar. Duh. Ajaib. Masa nyambung? Nah. Kok bisa begini, teman-teman? Bingung kita nih. Sebentar dulu. Iya, nyala. Ajaib sekali ternyata pemirsa. Ada kemana nih? Nyambung, masa nyambung? Gak bisa tah? Duh kan, ajaib. Wah, berarti mungkin gak bisa dekat-dekatan nih. Jadi kita harus pisah nanti tempatnya. Nah, oke lah, mungkin untuk videonya gak mungkin cepat bisa selesai nih teman-teman. Lama kali kita nyusun-nyusun beginian gak? Mari-mari ini. Oke, kalau begitu untuk videonya mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Jadi makasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan nyalakan ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Dan jika kalian punya pertanyaan, requestan atau bahkan kritikan, silahkan beri komentar di bawah ini teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.